Kita nge-prank orang lagi nih hari ini. Oke, siap. Siapa yang mau kita prank? Karyawan. Belum ada sebelumnya udah pernah kerja belum? Udah. Kan udah punya pengalaman. Wah, kasir. Iya, tapi kan kasir juga biasanya memperhatikan kebersihan kan? Gimana kalau sampai ibu tahu? Kamu mau kinerja kamu dinilai jelek? Masa sih ngasihkan ibu busuk ke pengunjung? Bersihin lah. Mana sih? Makan jadinya gak enak. Lain kali kalau kerja diperhatiin ya. Ini sama gue, coba kalau sama orang lain. Kayak kayak gini. Ketika adik dari Ratu ngegas, digas seniornya. Tanya bukan? Ini bentuk kamu kalau di luar kampus. Lo siapa yang kenal tiba-tiba? Gue senior lo. Siapa yang nyuruh rambut lo kayak gini? Lo sampe bengong dong. Hebat banget begini di luar. Lo apa sih? Lo tuh junior. Gue senior apa lo? Ini parah nih. Kenapa? Gue gak usah ngada lu, bukan sama lu. Gue kakaknya dia. Ya terus kenapa kalau lo kakaknya dia? Ya lo senior dia, emang lo ngasih dia makan? Yang ngasih dia makan gue. Emang lo ngasih dia makan kan bapaknya, mamanya yang ngasih dia makan. Enggak, bapak gue udah gak ada. Oh gitu? Gue yang gantiin, kenapa? Oh. Yang ngasih makan dia sama nyokap gue, kenapa emang ya? Oh. Dia adalah orangnya. Jadi Amel aku undang kesini tuh karena public speakingnya si Amel bagus. Jadi aku ingat terus aku minta Amel buat nge-review warkop aku. Nah, tapi kita nge-prank orang lagi nih hari ini. Oke, siap. Siapa yang mau kita prank? Karyawan. Yang mana tuh? Nanti Bindi arahin sama direkturnya aja ya. Oke. Soalnya aku masih ada kerjaan-kerjaan yang harus aku selesaikan. Tadi aku habis Aqua Lips, jadi sound aku tuh ada Aqua Lips Baby Lips sih sebenarnya namanya. By the way ini bukan tato tapi ini spidol. Cuman pengen, cuman gak dibolehin. Jadi itu aja, let's keep on watching, oke? Yeah.
bagaimanapun cara mendengarkan, pasti ada pakai friendly yang pasti ketemu. Tak bahkan sampai nama pun dengan pakai friendly yang berbagi dengan semua orang yang kita semar. Gabung ke pakai Google atau di pakai sendiri dengan pakai ini dua, dan dapatkan diskon belanja sampai kemana musim offline dan juga musim lain. Ini kok, mau ya? Tadi, tapi seenggaknya ya kan suatu saat gue bakal jadi pengunjung juga di sini. Jadi tolong lah. HP lu tadi kan? HP gue tadi mana? Ini nih. Udah makan aja makan. Belum makan dari pagi. Gue jadi gak nafsu. Sati, sini. Gue mau nanya, udah berapa lama lu kerja di sini? Udah lama, udah 10. Sebelumnya udah pernah kerja belum? Udah, lu kan udah punya pengalaman. Cuma kasir. Iya, tapi kan kasir juga biasanya memperhatikan kebersihan kan? Gimana kalau sampai ibu tahu? Apa mau kinerja kamu dinilai jelek? Masa sih ngasihkan ibu busuk ke pengunjung? Kita sebenarnya cuma prank. Maaf ya. Prank dong, prank dong. Prank di jalan. Bisa guys. Mampus, mampus, mampus. Yeah.
lupa lagi gue briefing. Dia udah begini-gini, takutnya. Maksud gue tadi tuh gue mau panggil Bu Tasya dulu buat belain. Dia cukup gini banget tadi. Iya, lupa. Hah? Nangis, lu nangis langsung berhenti? Enggak. Emang dia tadi yang ngelap, kan Ibu? Emang dia emang. Oh, ini Pak, Pak Ibu-nya busuk gimana tuh Pak? Waduh. Wah. Kurangnya prank. Kurangnya Pak potong gaji. Untung ini beneran loh, itu teguran bener, karena ibaratnya kalau busuk kayak gitu customer lain, kalau yang terjadi sama orang yang benar-benar higienis habis kalian. Itu bener harus diperhatikan lagi kan ibunya. Tadinya rencananya kan kalian lagi ngehacker-hacker kan jatuh ya kan ke meja. Tadi gua dapet tuh 2-3 biji chocolate, anak-anak chocolate itu tadinya mau itu dijadiin bahan prank. Cuman aku langsung mikir, tadi ada yang teriak, bau katanya kan. Bau ininya, oh ya udah gitu dijadiin apa namanya? Dijadiin jadi bahan evaluasi ke depannya sekalian, ngasih pelajaran untuk mereka. Jadi jangan sampai ada kejadian lagi apa namanya? Lap bau